Terima kasih Bapak Kadif Humas. Rekan-rekan sekalian, selamat siang. Saya akan sampaikan hasil uji balistik sesuai dengan janji saya ketika terjadi unjuk rasa yang menyebabkan meninggal dunianya satu orang dengan unjuk rasa pada tanggal 12 Februari di Desa Katulistiwa, Kecamatan Jenombo, Kabupaten Parigi Mutong. Telah dilakukan uji balistik dan pemeriksaan laboratorium forensik di Makassar, ditemukan identik dengan anak peluru dan proyektil pembanding yang ditembakkan dari senjata organik pistol AS-9 dengan nomor seri H239748 atas nama pemegang Brib KH Bintara di Polres Parigi Mutong, Polda Sulawesi Tengah. Begitu juga hasil uji DNA dari sampel darah yang ditemukan di proyektil dengan darah korban dan hasilnya identik. Sehingga penyidik telah menetapkan Brib KH sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 359 KUHP pidana barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Sampai dengan saat ini penyidik Ditkrimum Polda Sulawesi Tengah telah memeriksa 14 orang saksi termasuk saudara H. Mengamankan satu butir proyektil, satu lembar jaket warna kuning, satu lembar kaos warna biru dongker, dan 3 buah selongsong peluru. Itu yang saya sampaikan hari ini. Kita akan profesional menangani anggota yang bersalah di dalam melakukan pelanggaran, melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kapolri. Itu saya dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan ini terakhir kali terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.